Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Edo Borne Workshop. Video gue kali ini, gue akan buat project lagi. Seperti biasa ini project dari istri, karena dia mau minta dibikinin rak. Raknya itu adalah antar dinding. Jadi kalau gue bikinin rak langsung, sama aja kayak bikin lemari. Nah, gue pengen coba bikin dengan cara cepat, yaitu gue tinggal bikin aja hanging atau gantungan di kanan kirinya, lalu masukin papan. Gampang, cepat, mudah, itu dia. Yang penting apa ya, kemauan istri diterpenuhi, ya nggak sih? Nggak usah yang ribet-ribet. Nah, untuk itu gue selalu kepikiran berapa kayu yang gue perlukan. Jadi pada saat ini di workshop gue kayunya tuh nggak banyak. Jadi gue selalu menggunakan bahan-bahan yang ada di workshop. Kadang-kadang gue beli dengan tebel 4 cm, kadang-kadang beli tebelnya cuma 1,5 cm. Nah, kita gambar dulu. Setelah gue gambar, gue tahu bagaimana cara menemukan jumlah yang tepat untuk penggunaan kayu pada saat proyek mau dilanyangkan, tayangkan, kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau kebayang nih, dindingnya kanan-kiri, terus dikasih hanging atau corner segi 4, terus masukin aja kayunya. Tapi gue ada sesetannya sedikit. Sesetannya 2-1,5 cm lah. Nah, ukuran yang diperlukan adalah lebarnya 34 cm. Ya. Gua perlu ada 5 gantungan. Jadi, setelah gua hitung-hitung berapa kayu yang gua perlukan untuk mendapatkan hanging kanan kirinya itu loh. Sementara di workshop yang kecil ini gua enggak bisa ngerjain yang panjang-panjang. Ribet. Bukan yang enggak bisa sih, males ngerjainnya atau enggak? Terlalu panjang, terlalu lebar gitu. Jadi gua harus potong-potong. Untuk mendapatkan visualisasinya, ini tadi yang gue maksud. Jadi, gue mau bikin hangingnya tuh yang kanan kiri tuh ini sama ini. Itu lebar dindingnya tuh 34 cm. Jadi kesananya 34 cm. Ini kanan kiri ya, kanan kiri. Sekali lagi gue kasih tahu. Nah, sesetan yang gue maksud tadi itu. Nih, ini 1,5, ini 2 cm. Ini udah gue hitung. Gue perlu 4 kali 4 dengan ini kesininya 34 cm. Nah, ini kan baru satu gantungan. Gua perlu 5. Jadi ada 34 cm kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, itu yang gua maksud. Jadi gua perlu berapa banyak kayu yang harus dipotong. Atau gua misalkan punya kayu lebarnya 2 meter gitu. Nah, itu gue harus potong di mananya, berapanya, biar tepat. Jadi nggak ada sisa, atau waste, bukannya nggak ada sisa. Waste-nya itu sedikit, nggak buang-buang kayu. Kayak gitu, gitu lah. Ya, udah kebayang deh jadi ya, ini gambarnya nih. Jadi tadi gue sempat bikin ada dua hanging, mau yang mana yang dipakai, yang gue pakai ternyata yang ini. Ini udah gue gambar di mana taruh skrupnya, di mana potongannya, ini semuanya. Sekarang tinggal ngitung cara potong kayunya. Sekarang gue mau liatin kayunya tuh kayak gimana. Ini dia ya guys yang gue maksud. Ini gue punya kayunya panjangnya. Ini 2 meteran. Ini lebarnya sekitar 25 cm. Ini nih. Ini yang akan gue pakai nih. Dia punya ketebalan 4 cm. Nih. Untuk membuat hanging kanan kirinya kan harus rata semuanya. Tentunya pakai jointer dong, ya kan? Nah, ini mesin jointernya. Ya kan? Bukan yang nggak bisa kepanjangan. Lebar mesin jointer ini hanya 20 cm. Sedangkan ini 25 cm. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat gua harus ngejoin
ini kan harus sampai sana nih, karena 2 meter panjangnya, ya kan? Gue gak mau ribet-ribet, males mindahin barang-barang yang di sini. Jadi, bagaimana cara memotong atau menggunakan kayu ini, tetap menggunakan kayu ini, tanpa harus membuang waste, atau tidak menyisakan terlalu banyak lah yang harus dipotong. Oke, sekarang gue mau turunin dulu kayunya. Karena tebelnya udah pas sesuai yang gue mau, 4 cm kurang lebih ini. Jadi gue tinggal potong di mana bagian yang harus dipotong. Gampang aja, yang diperlukan kan 34 cm. Perlunya 10, berarti 340 cm, ya kan? Nah, ini potong aja 70 cm. Ke sana, kita potong 70 cm. Lalu, kita belah 2. Karena ini lebarnya ternyata 24 cm lebih, ya kan? Kita perlu 4 kali 4, berarti 4, 24 dibagi 4, ada 6. Ada 6 potong, 6 piece. 6 piece berarti bisa bikin 12 hambalan kanan-kiri, ya kan? Kita cuma perlu 5, nggak apa-apa. Yang 2 buat cadangan, siapa tahu ada potongannya yang salah atau miss, atau buat potongan sebelum kita motong tepat sesetannya, itu yang kita pakai, ya kan? Gampang banget caranya. Untuk itu, menurut gue kayaknya videonya cukup dulu sekian, karena gue mau langsung ngerjain projectnya. Kita ketemu lagi di video project ngerjain hambalan dinding pesanan istri. Oke guys, gampang kan? Jadi nggak usah semuanya diratain. Kita perlu 70 cm aja. Kita potong. Bagi 2 nih. Ya kan? Habis dibagi 2. Masukin jointer. Lurusin. Planer. Lurusin. Potong-potong deh. 4 cm, 4 cm. Ternyata ketemu juga hitungannya. Jadi nggak ribet. Bikin pekerjaan jadi lebih mudah. Lebih gampang. Yang penting waste-nya sedikit. Sisa potongannya tuh sedikit, nggak motong banyak-banyak. Ya udah ya guys, kalau gitu kayaknya videonya cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys, yaitu tentang bikin hambalan buat istri. Oke, ikutin terus channel gua, jangan lupa subscribe. Sekarang mesin kompresornya bunyi gangguan, berarti harus udahan tuh guys. Oke. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi, karena kalian tidak sendirian. Suara gue harus lebih keras daripada kompresornya, biar kedengeran. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Daaah.